Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Pilkada Walatra anu samemehna diundur dina bulan September ka bulan Desember 2020 dijadwalkeun deui jadi tahun 2021. Pangna kitu sumebarna COVID-19 dirong bakal karandapan dina prak-prakan pendaftaran tepi ka kampanye anu bakal nguniangkeun ririungan warga. Samalah pihakna teu bisa nyumponan pamenta ti KPU patali jeung tambahan waragan dumeh APBD beak keur ngungkulan COVID-19 tur bansos. Nalika diwawancara satu tas nampa kunjungan ti Ketua MPR RI sababaraha waktu katompernakeun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun jadwal Pilkada Walatra keur 8 kabupaten tur kota di sakuliah Jawa Barat dina Desember 2020 tacan jinek. Luyu kana kaayaan COVID-19 ayeuna, dirina ngerong tacan aman keur ngokolakeun pendaftaran tepi ka prak-prakan kampanye anu ngunianggeun ririungan warga. Kukitu nae ta gubernur anu dilandih Emil miharep Pilkada Walatra diundur tepi ka tahun 2021. Sokomo APBD Jawa Barat beak keur ngungkulan COVID-19 tur tabansos. Kukituna dirina henteu bisa nyumponan waragat ekstra ti KPU. Dan proses Desember itu kan enggak hanya di Desember ada proses pendaftaran, nanti kampanye. Ada kampanye rame-rame. Jadi saya pribadi cenderung melihat situasi COVID hari ini tidak meyakini akan kondusif di Desember. Mungkin pergeseran ke tahun 2021 lebih realistis dibanding memaksakan di Desember. Sajroning itu Ketua MPR RI Bambang Susatyo nembrakeun, tapi kaki wari prak-prakan Pilkada Walatra masih dina padung dengan dumeh aya pro jeung kontra. Kita, karena kita punya rencana Pilkada serentak 2024, ya, maka kalau diundur lagi dalam suasana ketidakpastian kapan COVID ini berakhir, maka bisa jadi nanti yang terpilih pada tahun 2022 akan berakhir pada 2024 karena harus ikut Pilkada serentak. Di sagedengan eta, Pilkada Kalawan Walatra kungsi bolai tina jadwal samemehna bulan September jadi Desember 2020. Sanajan miharep Pilkada Walatra diundur ka tahun 2021, Emil ngeceskeun upama pamarentah puseur nyindekeun bakal tetep ngokolakeun Pilkada Walatra dina bulan Desember 2020, pihakna bakal sayaga ngamankeun prak-prakanana. Budi Hartati, Bandung TV.